Lakukan cara ini, dijamin bodi kasar pada motor kalian seperti baru lagi, guys. Nah, jadi guys, bodi motor terdiri dari dua macam bahan. Yang pertama nih guys, ada bahan ABS, yaitu untuk bodi halus. Nah, yang kedua, ada bahan PP. Bahan PP itu untuk bodi kasar, guys. Di video kali ini, Mimin akan memberikan tips repaint bodi yang berbahan PP atau bodi kasar, guys. Nah, untuk cara repaint ya, pertama, kalian wajib melakukan pengamplasan dan bersihkan media dengan air dan sabun ya, guys. Cara penggunaannya juga sangat mudah banget pastinya. Kalian cukup semprotkan KPP Plastic Primer sebanyak 2-3 lapis secara merata. Kalian bisa gunakan tangan untuk meratakan KPP ke seluruh permukaan media. Setelah komponen plastik primer itu kering, selanjutnya kalian bisa semprotkan warna inti flat black 109A. Kalian bisa semprotkan sebanyak 2-3 lapis hingga merata, guys. Untuk warna intinya, guys, kalian bisa semprotkan secara tipis-tipis hingga merata saja dan tidak perlu terlalu tebal dalam pengecatannya. Untuk melindungi warna dan menjadikan bodi kasar kalian seperti original kembali, kalian bisa semprotkan flat clear dengan kode 128A. Kalian bisa semprotkan 3-4 lapis secara tipis-tipis merata ya. Nah, jadi gampang banget kan guys cara repaint bodi kasar kalian agar menjadi original kembali. Oke, jadi segitu aja guys. Jangan lupa nih di like, di komen, dan di subscribe ya. Ingat ya semprot, ingat samurai. See ya.